Oke, kita lagi berjalan menuju Semarang. Ini terjadi di kebanjiran di Kali Gawe, Genuk. Ini sangat parah sekali. Ini terkena air rob, air dari laut. Silawa. Ya Allah, dalam ya. Ini mohon kepada Bapak Prabowo, Ganjar Pranowo sebagai gubernur. Mohon untuk diperhatikan. Ini soalnya sepanjang jalan antara Genuk Kali Gawe tergenang air rob hampir setinggi setengah meter ini. Lihat kawasan pertokoan, Alfamart semuanya itu tergenang itu. Ini kan membuat perekonomian kita semakin terpuruk ini kalau semacam ini terus terjadi, nggak ada penanggulangan, misalkan dibikin tanggul laut atau gimana gitu. Ya Allah, berdicuci apa ya? Ini juga berakibat kurang baik bagi ya Allah, mobil. Saat ini kayak mbak. Wow. Pelan-pelan. Lihat. Wah, apa tuh ini? Jatuh. Parah. Belum masuk, Mas. Oh, bus. Inilah suasana Semarang di pagi ini sekitar jam 10. Waktu Indonesia bagian Barat pada tanggal 3 Desember 2017. Ya, semacam inilah kondisi Semarang dan sekitarnya, terutama di daerah Genuk. Terjadi kemacetan karena sering banjir. Ini juga mengakibatkan bodi sasis mobil, motor, sepeda motor pada berkarat ini. Enggak lama ini. Ini kalau habis kena gini, kena air rob, kita harus mencuci. Oke. Mending stop. Udah macet total. Halo guys, inilah keadaan Kota Semarang pagi ini, pemirsa. Tepat pada tanggal 3 Desember 2017 terjadilah banjir di arah Genuk Kali Gawe sepanjang 50 cm. Ini keadaan jalan terpantau lancar walaupun keadaan banjir. Mencari celah yang paling tinggi. Nah, suasananya sungguh ekstrim, sangat membahayakan kondisi motor juga pengendaranya. Untuk himbauan kepada Bapak Ganjar Pranowo supaya lebih diperhatikan untuk masalah penanggulangan banjir rob. Dikarenakan apa? Dikarenakan situasi semacam ini kalau berlarut-larut itu sangat merugikan fasilitas umum, kenyamanan warga untuk transportasi. Ini juga merugikan kalangan. Wow, sepanjang jalan kok, Masya Allah. Wow. Masalah indah ya, betul ya, Pak. Wow. Parah. Kawasan industri Genuk Indah. Kampret. Ya arah kelemalan-alan. Baca apa? Mau film ndek ya? Tiga mobil. Malam untuk kota. Untuk kota malah parah. Rono. Simpang 5. Rono Simpang 5 banjir. Belum tahu Anda. Simpang 5 kelepet tahu. Simpal. Kepala jadi kok. Bisa untuk Pono Dadi, langsung deh bisa untuk Pono Dadi. Bisa. Iya, pedurungan. Mau di Kumbana langsung ya? Nggak orang ada naik yang Pak. Omongan lah. Oke guys, saya sangat kecewa sekali pagi ini dikarenakan banjir rob menimpa kawasan industri Semarang dan sekitarnya. Ini perlu penanggulangan khusus, cepat, reaksi cepat dari tim
lingkungan hidup di daerah Semarang karena kan situasinya seperti ini. Oke, kita berada di ketinggian. Kita lepas dari gangguan bencana banjir, Rob. Sudah. Oke.